Oke, friend, kita sekarang ada di mana coba? Ada di Padang Panjang. Nih, friend. Padang Panjang tuh terkenalnya dengan kue pika. Sekarang kita ada di tepi Talago. Talago tuh telaga kali ya. Kita berada di tepi Talago. Nah, ini namanya Bika Talago. Yuk, kita lihat yuk. Kita mau beli sedikit buat cemilan di jalan. Apa itu Bika? Kita lihat, friend. Mau apa? Ya nanti aja. Nih, woi mantap, friend. Ini yang namanya Bika, friend. Wah. Oh, cara bikinnya pakai kelapa, batok kelapa. Mantap tuh. Wih. Pakai tungku itu ya, Bu, masaknya, Bu. Kayunya kayu bakar apa batok kelapa itu, Bu? Oh, batok kelapanya? Apa, Bu? Oh, buat ngidup-ngidupin api batok kelapanya. Wih. Panas-panas nih, Bu. Tuh, friend. Wih. Lama yo. Kayak daun pisang, mantap. Minumnya kopi kawa enggak, Bu? Kopi kawa itu minuman dari daun kopi. Nih, friend. Tapi Talago, nah, recommended banget nih tempatnya nih. Di Padang Panjang, kalau mau ke Bukit Tinggi dari Kota Padang, pasti lewat Padang Panjang. Nah, ini di tepi jalan utama. Ada dua tadi, tapi Talago, ada yang pertama, ada yang kedua. Nah, kita ngambil yang kedua kalau dari Kota Padang. Ada Talagonya di bawah Gunung Merapi. Mantap, friend. Oke, dadah. Jangan lupa subscribe. Ini proses masaknya nih. Bikanya itu ditaruh di bawah tungku. Jadi tungkunya ada dua tingkat. Tingkat dua, di atas apinya, di bawah baru serabinya itu bikanya. Oh, mantap kan. Lihat kayunya sebanyak ini. Oh, gak tahu habis berapa bika. Ada pisang juga. Ini kelapanya.